Thank you.
selamat sore. Perkenalkan, namaku Raisa Anggiani. Lagu yang tadi aku bawakan itu berjudul Lagi-lagi. Dan pengen tanya dulu mungkin kalian apa kabar? Baik? Masih semangat? Tapi kalau misalnya hari ini akan aku bawakan beberapa kisah dari ceritaku, juga mungkin kalian punya cerita yang sama. Kalian bisa menyanyikan atau berdendang dengan lagu-lagu ini. Gak apa gak sih kalau aku kayak sedikit galau gitu? Banyak sih sebenarnya. Salah satunya adalah tentang kehilangan. Judulnya Losing Us. Jadi mungkin yang tahu, selamat bernyanyi.
by seeing you and picturing where we'd end up to. I'm broke and hopeless too, wishing I could get back to you. I can't keep going on like this, pretending that you're gone. Well, I don't know, 'cause all I know, I'll be here waiting you to come and bring me right back home. Now I'm caught up with these memories just by sitting here alone. If only I could see where it all started, we'll be fine. It's clear where this is going. Missing you alone. Say what? Hey, I missed you too. And just so you know, I still love you. Pasti banyak yang belum bisa nerima kalau hubungannya udah berakhir.
banyak yang belum bisa menerima kalau dia udah gak ada dan ternyata bukan kita yang jagain dia. Padahal dulu udah ngomongin nikah, udah ngebayangin nanti anak berapa, rumah kayak gimana. Tapi lucu ya, maksudnya kayak ada seseorang dalam hidup kita yang kita temukan dan fase itu berulang, harapan itu terus ada ketika menemukan cinta, terus ternyata pas dia berakhir, capek lagi gitu. Kayak draining parah. Iya gak sih, kayak fase mengikhlaskan tuh menurut aku fase yang cukup sulit. Tapi semoga di sini kalian bersama orang yang tepat ya, kalau bawa pasangan. Semoga dia orangnya. Tapi aku juga ingin memperkenalkan lagu baru aku ke kalian. Sudikah kalian mendengar? Jadi lagu ini adalah tentang aku yang merasa bahwa aku itu kalau misalnya belum apa ya, mencoba untuk move on tuh lari terus. Ya susah banget terima perasaan aku sendiri. Sampai pada akhirnya aku merasa kayaknya aku harus jujur deh tentang apa yang aku rasakan. Dan ya udah, aku sedang merasakan ini dan itu adalah aku. Judulnya adalah Itu Aku. Ada di salah satu mini album aku yang judulnya Renung Resah. Jadi selamat mendengarkan Itu Aku. Pertama kali berjumpa, walau itu tak lagi yang ku cari. Egoiskah aku inginkan utuhmu, dan kau bersanding dengan dirinya. Berbohong jika ku rasa belum bisa.
Terima kasih. Mungkin kalian belum familiar, tapi aku harap bahagianya nyampe ke kalian, untuk kalian yang lagi melakukan PDKT atau pendekatan. Kan biasanya kita suka ngerasain kayak, apa ya, kayak halu aja gitu loh, kayak kalau aja gue bisa bawa lo ke bulan, terus ke bintang, atau kita kayak nari-nari di atas angin, kayak rasanya tuh se-butterfly itu gitu. Tapi kayaknya beda deh kalau udah masuk pacaran ya. Tapi semoga bahagia itu terus menetap selamanya. Ini dia, menari aku menari. Suatu hari kau mengucapkan janji-janji yang menyelinap hatiku. Bahagia kan setia. Selalu ada, aku pun juga lala. Dendam suaramu hanyalah waspada. Biarkan ku mencintai. Menari sakitnya kita tadi. Aku rasa kita semua itu pantas mendapatkan cinta yang baik dan hangat. Amin. Semoga dapat orang yang digantikan dengan orang yang lebih baik lagi juga. Dan semoga kita juga terus belajar untuk menyayangi diri kita seutuhnya sampai akhirnya bisa melengkapi orang lain sebelum apa tuh? Guys, pokoknya gitu. Dan anyway, di sini ada yang datang sendiri? Oh. Enggak, kita enggak sendiri kok. Kita berpelukan bareng-bareng ya sebelum ini. Jadi untuk yang mungkin sendirian jangan merasa sendirian. Karena di sini ada lagu cinta yang lucu banget. Mungkin untuk yang belum tahu bisa
ikut berdendang lagi. Yang tahu boleh nyanyi bareng-bareng. Judulnya adalah Kau Rumahku. Selamat menyaksikan. Bagaikan sungai yang tak punya malu mengalir meskipun terancam surut. Lalu kakimu melangkah ke rumahku setelah